bukan, ini Mama Tiri. Mama Tiri. Authentic Indonesia's Asia. Saya nggak berani bayarkan burungnya. Saya sih bungkus burung cabai hijau. Wow. Ini. Senang deh dapat kado dari Sinterklas nih Om Tante. Iya, jadi di sini ada kita punya bintang tamu, ada si Anggriani. Anggriani mau bilangnya kayak gimana? Anggraini. Anggraini. Nanti yang lain yang top. Iya. Jadi sekarang ini kita di apa di restoran Anissa. Iya, di warung Anissa sama saudara Tara. Jadi ini nih restoran Indonesia yang jual makanan Padang juga kan di dalamnya. Bukan cuma makanan Padang ya. Apa aja? Macam-macam. Apa aja kan Nusantara ini semua. Ini jadi ini buat orang-orang yang butek gitu. Kalau yang lagi kangen sama masakan Padang ke sini. Benar, ini deket banget, ada semua dan enak. Tadi siang kita udah makan siang di sini. Mereka aku enggak. Saya sama Oma tadi kita makan siang. Saya tadi makan soto Medan, lontong sayur Medan. Sama Oma juga sama kan. Terus juga tadi kita tadi ketemu sama Inces Bolang. Pas Inces Bolang juga ke sini. Lucu banget. Jadi ya? Kita padahal kita enggak gitu ya. Kita nggak janjian tadi, terus pas datang ke sini, Oma lihat ya? Iya, dia buka jaket, terus dia tatap aku tatap dia, saya gini. Bisa kenal. Aku pernah lihat dia. Oh, Oma pernah ketemu ya sama Nanda ya? Belum pernah ketemu waktu juga sama. Jadi tadi Inces Bolang sama tetehnya Kalina. Jadi tadi kita makan sama-sama, cuman tadi saya tidak rekam, saudara-saudara karena lupa kamera. Makanya sekarang ini baru bisa dibikinkan vlog buat kalian. Saudara-saudara mohon maaf ya, harusnya kan saya laporan ya ke kalian. Iya, gimana sih? Itu dia, ibu RT. Sebagai ibu RT ini bagaimana dong? Ibu RT kerjanya agak profesionalnya udah mulai turun gara-gara perutnya udah mulai naik kan. Semakin membesar ininya semakin begitu memang. Terus tidak kembali selama 4 tahun. Jadi ini ibu dua di hadapan kita ini udah lagi sambil makan. Makanya sekarang kita bayinya jam 4, sudah terlambat toh, jadi kita nggak bisa makan. Oh iya benar. Macam-macam. Kita cuma punya 30 menit. Jadi kita cuma bisa pesan makanan penutup saja, saudara-saudara, yang ringan-ringan supaya cepat disiapkan dan kita juga makannya cepat supaya kita bisa segera keluar karena jam 5. Ini sambut ini ya. Ibu-ibu cantik sambut ini ya. Halo. Baik-baik, udah apa kabar begini? Baik-baik, boleh nih aku jadi sama istri ketiganya. Istri keempat. Banyak banget ya. Kelima tuh yuk. Ini saya fans yang belum, saya fans. Esteller. Saya belum. Dari tiga. Di Belanda ini. Ini mau minum ya? Minum cendol harusnya minum. Minum ya karena udah. Mas, udah gimana ini selesai diselesaikan ini masalah. Ini baru ke gap. Mau dibilang akhirnya. Padahal saya istri tiga. Itu dicewakan, saya punya hati hancur lebur. Tadi lontong medannya tuh enak sekali. Saudara-saudara. Harus pesen dulu tuh. Biasanya kan suami tambahin. Kembali makan. Ini teman-teman ya yang tadi aku bilang kan ya. Iya enak banget tadi. Mantap. Lontong medannya tadi. Udah Irman. Betul-betul bumbu. Udah Irman ya. Kita main bumbu memang makan. Enggak ada. Jangan main gila ya. Jangan main gila. Jangan. Ini pasti durian. Kalau main makan dulu Bun. Enggak. Kalau bos kan kelantannya. Kita mainkan dulu ya. Mainkan dulu Bun. Mainkan dulu selesai. Tapi kalau main enggak vlog aku bilang kameranya on aja nanti tinggal dikat-kat ya Oma. Papa udah itu. Danan di rumah sakit kita. Terus ya, kan Arhan ngapain? Kemana? Katanya lagi di Arhan. Oma tadi ya bilang, oh my, dari Arhan. Saya dari Arhan. Siapa sih yang dari Arhan? Oma telepon aku lagi di Arhan. Aku pikir-pikir. Ini harus dimasukin. Ngomelang Oma ini pikun-pikun. Oma telepon aku ya, Oma telepon aku. Terus bilang, kita lagi di Arhan nih, ketemu di warung Anissa ya.
Aku coba banget dari atas. Ya udahlah, nunggu aja ntar ketemu di sana. Eh, taunya kamu enggak ngerti ya? Baru tadi HP ku error. Iya, sampai HP ku tadi mati. Total. Iya, kapan aja masuk perut. Ini 6 minggu lagi. Berapa lapis? 100-an. Duh. Ini aku tuh kangen loh kalau baru hamil. Jadi mau hamil lagi. Udah atau tulang? Udah. Udah dong. Kalau tulang aku. Lala, lihat ini lupisnya adik. Tahu isi. Tahu isi, ada isinya apa namanya? Oke, jam gadang. Oh, dia tiga kamera lihat dong. Diserbu. Diserbu. Cewek kamera potong. Potong ya. Mau lihat isinya. Kue potong tahunya. Potong tahunya. Ayo coba tes ya. Ini vegetaris ya. Buat yang vegetaris boleh. Ini sambal padang saya bikin. Padang. Halo. Ini udah banyak reklamenya. Udah banyak ya. Udah laku. Udah final. Viral. Viral. Oke kan belum. Minggu ini kita ada. Udah ngantri tuh orang. Eksotik menu minggu ini ada burung cabai hijau. Sama. Burung darah cabai hijau. Sama. Tadi aku udah cobain burung darah. Enak. Iya. Nanti dicoba. Ya minggu ini ada ya. Eksotik betul-betul eksotik kita masak tuh ya. Siap. Ditunggu ya. Pertama kalinya aku makan burung darah sini. Jadi tadi juga memang pertama kalinya saya coba makan burung darah, burung merpati gitu ya, burung darah cabai hijau. Saya coba punyanya Inces Bolang tadi dan enak suruh-suruh. Kalian di sini makan juga? Iya. Makan siang. Makan siang tadi. Enggak sengaja. Gila. Kita sini lagi-lagi. Beneran. Oma, Oma kan yang tadi bilang lapar. Iya, kalau jalan sama Oma itu resikonya pasti lapar. Jadi harus makan. Saya hobi masak. Waktu sama kita jalan hari Senin kita berusaha jangan makan dulu. Kita cari barang dulu. Itu saja tidak dapat-dapat ya. Saya itu hobi kulineran. Sama kita saudara. Beda sih tapi. Saudara ketemu besar. Ya. Saudara se apa? Setanah air, kalau saya tetangga sama dia. Gimana? Tadinya bingkok, enggak tetangga benar sih, tapi satu enggak lah, 5 menit sampai rumah Mama. Satu jurusan gini terus-terus aja gitu. Cuma ada rotonde tapi sekali. Saya sekali ini tutup jam 5 tinggal 15 menit lagi. Kita bisa makan yang banyak-banyak saudara-saudara. Masih ada lagi saudara-saudara. Saya jual di Belanda ini, vegetaris rendang. Vegetaris rendang. Jadi pakai apa itu? Cuman jual di sini ya. Vegetaris rendang. Dapat lagi nih tester. Jadi pakai apa itu? Pakai kentang atau? Kentang sama tempe juga. Bisa nanti dirasakan ya. Rendang vegetarian. Iya. Jadi cuma ada di warung Anis. Iya, Pak, yang dulu di Belanda. Tak ada yang 15 menit lagi nih. Masa kita makan kayak pacuan kuda, guys. Kayak lagi lomba gara-gara ini sebentar lagi tutup. Banyak. Oma juga, Oma ini artis. Oma kan artis Belanda. Masa sih? Iya, Kak. Iya, Oma. Oma punya cuma Mika. Oma artis Belanda, kalau itu koki Belanda tuh di sana. Kalau kita mah abal-abal aja. Enggak pernah abal-abal. Ini coba ini adalah ini kita coba nih rendang apa? Vegetarian. Vegetarian. Ini rendang vegetarian yang tadi katanya ini dari tempe sama kentang ya. Tempe sama kentang kayak jamu ya. Tempe ya. Kita coba. Enak banget. Sudah aku sudah coba dulu. Enak kok mah? Dia enak kok mah? Dia kenyal-kenyal juga dia. Teman-teman, itu yang jamu ini yang ini kayak konten 18 plus jadinya. Tuh, kita sudah mau pulang. Ini tinggal yang untuk jadi di sini kalau bungkus bisa sampai jam 8 malam, toh? Oh, kalau bungkus boleh? Iya, boleh sampai jam 8 malam di sini. Apa antar gitu? Iya, atau antar. Kayak iya. Tidak boleh. Kayak Gojek antar. Gitu bisa sampai GoFood gitu bisa sampai jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Iya. Buat suami saya nih. Nah, atau kalian iya bungkus di sini terus makan di depan restoran bisa. Jadi di sini peraturannya sekarang karena corona, jadi kalau kalian makan di dalam restoran tuh cuma bisa maksimal sampai jam 5. Jadi kalau jam 5 tuh sudah harus out ya, saudara-saudara, kecuali kalau mau bungkus aja, mau bungkus itu baru sampai jam 8 malam. Jadi kalau yang mau bungkus terus makan di rumah silahkan datang ke sini.
kalau pulang ke rumah makan dengan keluarga ya kan? Ya kan? Iya. Bagaimana Oma? Saya biarkan saya dia yang tutup ini. Oh, saya sudah kalang kabut, tidak tahu mau tutup belum bagaimana. Itu sana itu Adisti lagi bungkus buat suaminya yeah. dan anak-anak. Saya tidak bertanggung jawab dengan kau punya kasih sayang, punya perusahaan. Adisti bungkus burung cabai hijau. Bungkus apa sih? Bungkus apa? Burung. Burung cabai hijau. Burung cabai hijau. Burung dicabain pakai cabai hijau. Iya, tadi Bu Yati udah nyobain langsung. Iya, enak banget itu burung. Terus mahal. Kalau ketemu ini suatu saat lagi ya. Oma, kenapa Oma? Saya nggak berani bayarkan, burungnya. Saya cuma bayarkan lobis, cendol. Oh, iya, iya. Terus dia kenapa? Bilang, ini ada burung. Saya bilang, urusannya Adisti, bukan Oma. Itu kan punyanya Adisti ya. Kan sudah saya bilang, urusan saya. Ya. Burung makanan ya teman-teman ya. Makanan. Burung merpati. Burung merpati, iya. Burung dara. Burung dara. Burung dara katanya kan burung merpati toh. Ya. Aduh ini mikir dia robohkan tembok nih. Jangan membongkar ini biar lain sendiri. Lihat ini ada ini. Oke, kita mau jalan ini keluar. Oh my god, itu ikan bakarnya di sana juga menggoda. Cuman gitu ya, kita punya spasi di perut ini sudah tidak sanggup. Jadi nanti kita balik-balik saja. Ya, makasih banyak udah. Sampai ketemu lagi. Mika pakai jaket. Kita mau lanjut. Nah, jadi tuh kalau dari luar kayak gitu terus. Authentic Indonesian Eater. Kakak Nona lagi berurusan dengan daun kemangi. Buat besok. Jadi sekarang kita sudah kembali ke dalam mall, saudara-saudara. Dan sekarang kita mau menuju ke train station, ke apa? Stasiun kereta. Rame-rame ke stasiun kereta karena sekarang juga sudah tutup semua toko-toko di dalam mall sini. Kayak yang kalian tahu tadi saya sudah bilang ulang-ulang sampai jam 5 saja. Karena peraturan baru, peraturan corona yang terbaru tuh cuma bisa sampai jam 5, mau restoran atau winkel atau toko-toko tuh semua sampai jam 5 saja. Halo. Jadi sekarang kita sudah harus pulang juga ya, saudara-saudara. Aduh, mana ini tekanan ini? Ngos-ngosan ibu hamil, soalnya kalian lihat isi mallnya cantik sekali dengan dia punya lampu-lampu. Tunggu, kakak Nona lagi dari belakang tuh. Itu dia kakak Nona Merauke kita, kita punya ibu bos. Iya, sekarang lagi semi-lockdown teman-teman, iya. Jadi tidak lockdown total. Tapi jam 5 resto sudah harus tutup dan kegiatan-kegiatan seperti teater itu sudah harus tutup. Jadi kita dibolehkan take away, tapi duduk di restoran menikmati makanan itu sudah harus keluar. Jadi kita keluyuran aja gentayangan kayak zombie di luar. Halo saya, ini sama Bumil ketemu hari ini dua kali, ya, besok dua kali lagi. Jangan sampai muntah ya ketemu. Iya, bosan kan? Bentar lagi nih, Cez Bola muntah ini, lihat ini kita muncul. Foto dulu, ini ibu ketuanya, ibu RT-nya. Bukan, ini Mama Tiri. Orang-orang ini Mama Tiri. Ada Mama Tiri. Mama Tiri kita. So, jadi sekarang kita mau berpisah sih. Iya, besok ketemu lagi ya, loh. Iya, besok ketemu lagi. Besok ya kita ya? Iya, Bumi yang kasihan, capek loh guys. Nih, aku kalau udah hamil gini-gini gak bisa kuat-kuat. Bisa-bisa inilah apa, ingat-ingat masa-masa tahun lalu. Iya, pulang-pulang inget anak suami. Kita diusir. Ini namanya jodoh loh, jodoh loh. The curfew. Iya, jodohnya. Kita harusnya Polonese, mari pulang. Sudah malam ibu-ibu ini pulang. Iya kalian juga hati-hati ya. Hati-hati ya Bumi, ketemu lagi udah ada bayi ya. Bye-bye. Selamat Natal ya kalau ketemu lagi. Iya.